Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NGTech, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini NGTech akan membahas cara melakukan live streaming di platform YouTube. Di sini saya menggunakan HP tentunya. Dan untuk live streaming kali ini saya akan bermain Mobile Legends. Apa saja yang perlu Sobat persiapkan untuk live streaming? Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, Sobat langsung masuk saja ke aplikasi YouTube. Dan di sini saya sudah mencapai 1000 subscriber, Sob. Sobat bisa klik icon plus, selanjutnya pilih go live. Selanjutnya Sobat pilih icon ponsel yang di kanan atas. Selanjutnya Sobat tambahkan sebuah judul. Untuk settingan selanjutnya Sobat bisa pilih public. Untuk game title-nya silahkan Sobat pilih sesuai game yang Sobat mainkan. Selanjutnya untuk kategori audiennya ada dua pilihan. Streaming ini diperuntukkan untuk anak-anak atau untuk umum. Jika umum, Sobat bisa pilih pilihan yang kedua. Selanjutnya masuk ke advanced setting. Di sini pilihannya hanya allow chat ya. Sobat aktifkan saja untuk chatnya, kemudian kembali dan Sobat pilih yang next. Saya sarankan di sini Sobat sudah membuat thumbnail terlebih dahulu, karena jika belum nanti thumbnailnya standar ya, sesuai dengan foto profil dari YouTube-nya Sobat. Ini adalah thumbnail yang saya buat sebelumnya, silahkan Sobat atur posisinya. Sobat bisa langsung pilih next dan pilih go it. Ini sudah ada di in-game-nya. Untuk icon sebelah kiri untuk mengaktifkan facecam. Selanjutnya gambar mic untuk mengaktifkan audionya. Selanjutnya icon yang ketiga untuk mengaktifkan chat. Di sini Sobat bisa pilih setting, dan ini fungsinya untuk mengatur ukuran dari facecam atau border facecamnya Sobat. Untuk memulai live streaming, Sobat bisa klik go live. Baik Sob, videonya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan Sobat praktikan di rumah. Selamat mencoba dan salam otodidak.